Sabtu 21 November 2020, Himpuni menggelar acara donor darah yang bertempat di kantor sekretariat Himpuni Menteng, Jakarta Pusat. Dalam rangka peduli sesama, donor darah himpunan alumni perguruan tinggi negeri merupakan bakti untuk negeri. Anggota Himpuni antusias dalam mengikuti mendonorkan darahnya untuk membantu Palang Merah Indonesia yang saat ini sedang kekurangan darah di masa pandemi COVID-19. Donor darah tersebut dihadiri oleh para pengurus Himpuni serta anggota Himpuni. Dalam aksi sosial ini, panitia menyediakan beberapa fasilitas seperti rapid test, face shield, masker, snack, makanan, dan bingkisan. Himpuni punya tanggung jawab moral terhadap bangsa ini untuk dalam menghadapi COVID-19, kita membuat satu kegiatan kemanusiaan, yaitu menyelenggarakan donor darah. Alhamdulillah, peserta donor darah ini terdiri dari 40 anggota OA, yang kita harapkan kerjasama dengan PMI dan OA-OA sendiri dapat menghasilkan satu memperoleh kantong darah yang cukup sesuai dengan apa yang kita bisa sumbangkan. Saya sebagai presidium dan sekalian tentu berharap ketika kita masih punya waktu sekitar 5-6 bulan ini, tidaknya kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemanusiaan, tapi kita juga akan masuk pada kegiatan-kegiatan bagaimana memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dalam hal policy, kebijakan, dan lain-lain. Saya kira sebagai alumni perguruan tinggi sudah sewajarnya kalau kemudian kita memberikan kontribusi terbaik kepada pemerintah, masyarakat, dan bangsa melalui peran dan aktivitas dari Himpuni peduli luar biasa menyelenggarakan donor darah untuk manfaat masyarakat Indonesia. Untuk itu, ikatan alumni Universitas Terbuka yang selama ini yang kami hadir sebagai wakil Pak Muldoko menjadikan kegiatan ini manfaat, dan IKUT terus ikut berpartisipasi untuk membangun jejaring di Republik ini untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan masyarakat akan lebih mengenal Himpuni serta untuk membantu meningkatkan ketersediaan darah di PMI, juga memberikan banyak manfaat bagi tubuh, diantaranya menurunkan resiko penyakit jantung dan kanker, membantu lebih sehat secara psikologis serta panjang umur.